Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di FIFA Indigo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali prediksi di lanjutan Liga Eropa di sini. Di leg yang kedua. Di sini laga akan tersaji nanti pada pukul 02.00 dan serentak ya 4 pertandingan di sini. Dan di laga partai pertama di sini ada AS Roma yang bertemu dengan Feyenoord. Di mana pada leg yang pertama Feyenoord mampu menang dengan skor 1-0. Dan di sini langsung saja untuk di partai yang perdana ini antara AS Roma bertemu Feyenoord. Kali ini Roma bermain di kandang sendiri bertemu Feyenoord dan mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa membalikkan keadaan. Dan di sini saya prediksi AS Roma akan mampu menang dengan skor leading 2 gol di sini. Dan saya prediksi AS Roma akan mampu lolos ke partai berikutnya karena faktor Jose Mourinho yang begitu entah mengapa tim ini sukar ditebak, namun bermain di kandang sendiri mereka selalu mendapatkan hasil yang lebih positif tentunya. Dan di laga kedua ada tuan rumah Sevilla yang akan bertemu dengan Manchester United. Di mana di leg yang pertama MU mampu menahan imbang ya, ataupun ditahan imbang 2-2 dengan banyaknya kesalahan dari Harry Maguire tentunya. Dan di sini saya prediksi tim Sevilla hanya mencoba untuk mengamankan skor. Dan di sini saya prediksi skor imbang dengan bisa 0-0 ataupun 1-1. Jadi Sevilla di sini lebih memilih untuk bermain aman dan mereka berpeluang lolos ke partai berikutnya. Jadi lebih fokus ke lolosnya dari Sevilla. Dan di partai yang ketiga di sini ada Sporting yang bertemu dengan Juventus. Di leg yang pertama Juventus sudah mampu unggul dengan skor 1-0. Dan di sini di laga kali ini saya prediksi hasil imbang juga akan tersaji. Dimana di sini Juventus akan lebih mendelay, akan lebih untuk lebih mengamankan tiket ke partai berikutnya. Dan di partai terakhir ya, ada Union di sini bertemu dengan Leverkusen. Di sini saya prediksi Leverkusen akan kalah dengan skor tipis di laga kali ini. Ya, itulah laga yang tersaji pada nanti malam. Semoga tepat dan akurat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan jika kalian para pecinta bola begadang. Untuk selalu jaga kesehatan kalian. Semoga tepat dan juga akurat. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini, FIFA Indigo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.